revitalisasi lapangan Andi Makassau segera tuntas. Saat ini pembangunan drainase lapangan sudah selesai. Tanah yang awalnya menggunung, juga pelan-pelan mulai diratakan menggunakan alat berat. Wali Kota Parepare dan juga CEO PSM Makassar Munafri Arifuddin sudah pernah mengunjungi pengerjaan rencana tempat latihan para penggawa PSM ini. Pada kesempatan itu, Munafri mengaku progres revitalisasi lapangan Andi Makassau dan Stadion Gelora Mandiri sangat baik. Terus bekerja agar revitalisasi lapangan ini selesai tepat waktu dan para penggawa PSM bisa menggunakan lapangan ini jika waktunya tiba. Pengerjaan revitalisasi lapangan Andi Makassau ini merupakan bagian dari usaha pemerintah Kota Parepare untuk menjadikan Kota Parepare sebagai home base PSM musim depan. Semoga saja pandemi segera berlalu, biar kompetisi bisa kembali seperti sedia kala dan PSM bisa segera menggunakan fasilitas yang disediakan pemerintah Kota Parepare ini.